Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Siang hari ini kita berada di Yeh Panas, Penatahan Kabupaten Tabanan. Kita akan berendam sebentar di sini. Suasana cukup indah, cukup sejuk, nyaman. Ikuti saja perjalanan kita selanjutnya. Kita sudah sampai di Yeh Panas. Yeh Panas Penatahan di Kabupaten Tabanan memiliki pemandangan alam yang indah. Ada sungai yang sangat indah. Sayangnya ini hari hujan sehingga sungainya nampak keruh. Kemudian untuk pemandian, ada pemandian yang private dan ada pemandian yang umum. Kita bisa memilih yang private kalau bersama keluarga, tetapi mungkin antri juga ya, karena mungkin pada hari ini banyak sekali yang datang. Ada yang mandi di atas sana. Di sana airnya hangat. Keren sana tempatnya sebenarnya sih, kalau lagi cuaca bagus dan nggak hujan, ini mestinya nggak itu ya, nggak butek airnya ya. Iya, ya, butek airnya kalau nggak musim hujan. Ayo Om, ditunggu ini, masih 1 jam lagi kok nunggu privat. Nah, ngopi dulu. Nah, ini karena hujan nih airnya butek. Karena hujan tadi. Kalau nggak hujan tuh bening. Bisa kelihatan gitu. Relax, John Jervis. Mantep. Halo guys, lagi berada di mana nih? Kita berada di apa? Di mana yo? Hah? Yeh Panas. Yeh Panas apa namanya? Yeh Panas.
Pokoknya air panas itu sebenarnya di, tapi di atas di sana ada kolamnya ya, kolam renang air panas. Kalau ini sungainya. Penebalan. Kecamatannya Penebel. Penebel. Ini kalinya karena ini musim hujan, ingin. Jadinya kalinya kotor ini. Ya, kalinya kotor ya. Keruh. Ya, keruh. Heeh, keruh. Bersih dia tapi keruh airnya. Keruh. Mm-hmm. Jadi beda kan kotor. Kalau musim kemarau ini airnya jernih banget nih katanya. Katanya. Airnya dingin nggak itu? Dingin. Waduh, ini sudah mulai hujan lagi nih. Hujan gerimis lagi. Tidak apa-apa. Foto. Hujan. Apa? Foto. Iya. Lagi. Aja. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Ini masih kampanye nih. Ngacu. Kelan nih. Lihat tuh. Pak, gerimis lagi. Beri sini. Oke. Gini. Tanganmu gini. Ya. Hangat. Nah, kita naik ke atas. Bentar dulu. Ini suasananya ya. Adek. Oh iya. Kolam renang air hangat. Oh, ini tempat toiletnya. Kita mana? Ke atas. Ke atas kita. Oke. Kita naik ke atas. Dingin ini. Hah? Ada kolam air dingin, ada kolam air panas. Oh, iya. Ternyata kolam dingin. Ada kolam biasa nih, dingin airnya. Ada jalan, Mas? Deh. Hah? Penginapan ya? Iya, penginapan. Memang di sini disiapkan penginapan loh ini. Berarti enak juga kalau nginep di sini. Sendiri? Hah? Kalau musim ramai ya penuh di sini pasti penginapan. Musim liburan. Udah.
Nggak usah naik ke atas lagi ya. Nggak usah naik ke atas lagi. Sudah capek, Bu. Sudah. Gimana naik ke atas sana, capek. Tuh ada penginapan di situ. Lihat itu kelilingnya, bagus banget kan. Di sini kolam biasa, air dingin. Itu sampai ke atas tuh. Di sana ada kolam air hangat yang di sana jauh sana. Terus jauhnya lagi ada kali. Itu ada tuh, ke atas tuh ada apa ya? Ya jalan aja. Coba di sini naik. Saya yang kalah. Ya? Ya, Pak, foto yuk. Foto aja, Pak. Foto aja yuk. Oh, ini ada ini ayunan mestinya ini. Iya. Tapi lepas. Tapi bahaya juga nanti kalau Rani jatuh sana. Nah, mungkin karena itu dilepas ya. Ya. Hati-hati turun. Hati-hati. Pak, foto dulu di sini. Kita di situ biar kelihatan kolam ini. Sana ya, Pak. Stop. Ya. Kita masuk. So ya. Ini tempatnya kayak gini. Duh, enggak ada tentunya. Tempat tentunya mana? Panas, 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 panas. Nanti lama-lama kan ini saya kan tuh ya yang ini panas, yang baru motor panas. Untuk punggung bagus. Halo guys, kita berada di air panas apa namanya ini tadi? Dari tadi nggak? Hah? Ya, panas penatahan. Penebel Tabanan.